power of dreams. Hai, karena aku harus kenalin, aku Evelyn dari Honda Bintang Cimone. Senang banget nih hari ini aku bisa join di live virtualnya Honda Jakarta Center. Nah, buat Honda lovers semua yang udah ikutan live-nya, jangan lupa ya follow IG-nya Honda Jakarta Center, karena di situ banyak banget info produk, kuis, dan juga games. Di follow ya sekarang juga. Untuk Honda lovers semua, di sini aku nggak sendirian nih, karena aku nanti bakal ada spesial tamu spesial, yaitu sales cantik. Nanti yang penasaran jangan kemana-mana. Nah, oh iya, Min, Jakarta kan ulang tahun nih. Kita mau. Wah, yang keberapa tuh, Kak? Ke-493 dong. Aku mau ucapin selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Semoga sukses terus, semakin berjaya, masyarakat juga semakin sejahtera. Yuk, kita kasih tepuk tangan nih ya buat salesnya. Terima kasih. Wah, cantik. Kita nggak bisa salaman nih. Apalagi itu bunyi nggak bisa gini-gini aja. Atau salam situ boleh kali? Boleh. Asia. Aduh, okay. Mantap. Boleh sapa-sapa dulu dong, Honda lovers di rumah. Aku perkenalin diri dulu ya. Aku Ance dari Honda Nusantara MT Haryono. Gimana sih kabar teman di Nusantara? Alhamdulillah kalau teman-teman kantor semuanya pada sehat, semuanya. Kalau kabar teman-teman di Cimahi gimana? Kita juga sehat, baik, puji Tuhan ya semuanya sehat. Karena kita memang menerapkan protokol kesehatan itu, Kak. Iya. Masuk juga harus cek suhu dulu, cuci tangan, ya kan, pakai masker sih yang paling penting. Iya. Sama kali ya. Kayak gini yang penting kan protokol kesehatan. Benar. Terus, Kak, gimana, Kak, kalau yang di Honda MT Haryono, Kanca? Gimana tuh keadaannya di sana? Apakah mereka WFH juga atau sekarang udah balik normal? Oke, kalau penyesuaian masuk kantor sih sekarang udah new normal ya. Tapi memang tidak full semuanya, dan protokol kesehatannya juga digunakan. Kalau di showroom tetap pakai ini ya, pakai masker, iya, jaga jarak, ya kayak. Belum masuk showroom kita udah ditembak ya kan? Oh, ditembak, bukan tembak cinta ya, tapi tembak suhu ya. Kalau kayak Evelyn ini sendiri gimana nih kalau di Honda Bintang Cimone? Sama, jadi manajemen udah menyiapkan nih Kak, kayak termogan, jadi untuk baik customer, SA, semua admin, customer, semua dicek suhu dulu pertama ditembak. Tembak ya kayak udah paling enak ya, tembak lah ya, cek suhu dulu. Kemudian kita ada tempat cuci tangan juga nih, Min, gitu. Jadi semua pertama cuci tangan dulu, disediain sabun juga, terus pakai hand sanitizer, yang pasti sih pakai masker sih, Min, gitu. Semua pakai masker. Tetap jadi jaga protokol kesehatan ya, Kak, ya. Biar udah steril lah ya. Tadi kita ikutin anjuran pemerintah nih semuanya. Nah, Kak Ance, boleh dong Kak Ance sharing gimana nih selama new normal pengalamannya? Kita kan sebagai salesnya. Pengalaman baru di new normal ini ya, berarti ya. Yang pasti sih beda banget kayak normal. Ya, kayak normal bener. Yang paling beda tuh yang aku rasain tuh pada saat delivery mobil. Gak bisa salaman pasti. Iya, biasanya kalau kita delivery mobil itu sama customer kita bisa salaman, ya kan? Bisa kelihatan tuh customer seneng apa enggaknya dari senyumnya. Benar, ditutupin masker ya, kan? Sekarang ketutupan masker, jadi nggak bisa kelihatan. Jaga jarak ya kan? Iya benar. Jadi gimana? Apa pengalamannya pas normal ini? Benar banget, pengalamannya sama kalau Deo kayak gitu. Tapi yang pasti kalau normal ini kita mau belum buka juga nih ya, masih baru beberapa yang buka gitu, belum semuanya. Kita belum ada pameran gitu, jadi kita masih follow aja gitu kan. Pasti ya kita ikutin ya anjuran pemerintah untuk mengurangi, mencegah penularan virus COVID-19. Nah, Kak, kalau new normal gini kan kita harus mempersiapkan kendaraan pribadi kita ya, Kak, ya, yang bisa dijadikan alternatif di new normal nantinya, ya kan? Nah, kira-kira apa tuh, Kak? Iya, penting banget kita punya kendaraan pribadi di saat new normal seperti ini ya, karena itu secara tidak langsung bisa membantu mengurangi penularan COVID-19. Kalau untuk mobil, nah sekarang apa aja nih yang apa Kak Evelyn bawa di mobil saat new normal kayak ini? Oh, yang pasti yang aku bawa itu nambah ya Kak dari yang biasanya. Biasanya tas yang kecil cukup, sekarang gak cukup karena aku bawa ini. Oke, ya, maksudnya gini ya. Ya, jadi aku bawa pouch gini. Apa aja nih? Ini kita buka ya, aku bawa apa aja ya. Buka juga, aku ada bawa masker. Aku masuk masker nih. Selain ini masker, wajib ya. Wajib banget. Ini
ini kan masker aku juga bawa yang tambahan gitu kan, kak, kita pakai ini buat ya, jadi kan biar ada gantinya, jangan cuma aku yang memang. Terus isi basah, isi basah ya kan, isi basah. Terus ini nih hand sanitizer yang paling penting banget, kan? Iya benar, hand sanitizer juga penting. Terus aku juga bawa ini loh, kak. Oh, Evelyn udah ada peralatan makan ya? Iya dong, aku bawa ini. Aku harus bawa kemana-mana itu ya. Iya benar, jadi kan kita kalau makan dulu jadi lebih aman ya kan. Kita bawa sendok, garpu, sendiri gitu. Boleh nanti kakak ditambahin? Iya, nanti aku tambahin deh. Oke, wah banyak banget ya perlengkapan ya. Biasanya bawa makeup aja, sekarang udah tambah ya kak ya. Udah bawa perlengkapan baru ya kak ya. Iya, ini kayak perlengkapan wajib yang harus dibawa tiap hari. Sekarang kayaknya tuh ketinggalan hand sanitizer daripada ketinggalan make up. Betul ya. Banget. Oke kak, kak kalau aku nanya nih kak, kalau misalnya beli mobil di masa pandemi ini, kalau untuk pembelian saat new normal ini, beli mobil di rumah aja tuh banyak banget untungnya loh. Honda Lovers gak usah keluar rumah, tapi dikasih promo yang banyak banget kayak free paket ini, servis perawatan berkala ya kan, selama 20 ribu atau 4 tahun. Itu Honda Lovers hemat banget. Kemudian ada lagi cicilan 0%, cicilan 0% ekstra cashback, banyak banget ya. Urban Bee pesen unit Hondanya sekarang juga. Pesen sekarang juga. Iya benar. Di follow sekarang juga. Nah kalau untuk Honda R ini, jadi Honda lover semua bisa yang belum sempat ke dealer bisa download aja Honda R, namanya aplikasinya Honda AR. Ini lengkap banget ya. Lengkap banget. Jadi untuk mengetahui spesifikasi mobil Honda tanpa harus keluar rumah gitu ya. Ini bisa juga misalnya mau lihat-lihat warna gitu, bisa juga. Nah, untuk harganya ini bisa di-download. Di-download di mana, Kak? Download-nya bisa di website-nya Honda tentunya. Yang di belakang itu ya, Kak ya. Nah, Honda bisa didapetin di Google Play atau enggak App Store. Jadi ini tampilannya seperti ini. Tadi aplikasinya ini ya, Honda R, kemudian scan card. Oke. Wah, muncul tuh ya. Nah, muncul ya. Keren, misalnya kak? mau tahu nih, aku mau yang warna putih. Oh, bisa diganti-ganti warnanya ya, kak ya? Coba bisa digoyangin, kak, kanca. Nah. Tuh, wow, ya kan? Kayak kelihatan ini ya, 3D-nya tuh, gitu ya, Kak. Banget. Digoyangin lagi, Kak, depannya, Kak, coba. Gini. Nah, sini. Ya kan? Okay. Nah, mantap. Tuh. Nah, itu bisa lihat dari interiornya juga ya, Kak, ya? Bisa banget interiornya. Nih, kita back ya. Jadi kita back dulu. Back dulu, nah kita ke car catalog. Oke, wah lengkap ya, tuh ya, bener. Banyak. Semuanya ada tuh, lengkap banget nih Honda Lovers. Gak perlu di website-nya aja, tapi di Honda AR aja bisa liatnya ya, Kak ya? Bisa, misalnya mau Brio lagi nih, klik tadi Honda, nih klik Brio-nya, kemudian spesifikasi. Nah, di sini ada spesifikasi juga nih, lengkap banget nih Honda Lovers. Wah, ya kan? Jadi yang gak sempat ke dealer juga bisa lihat dari sini ya. Betul banget nih, Kak ya. Gitu. Di new normal ini ada nggak sih, Kak, tahu nggak tentang info-info event-event apa sih otomotif yang ditunda nih, Kak? Iya, benar banget. Kayak tahun ini kemarin kan kita mau IMS ya, cuma nggak jadi ya kan, IMS-nya ditunda. Ya nggak apa-apa, yang penting seluruh masyarakat Indonesia sehat ya kan. Tetap ikutin anjuran pemerintah aja. Ada GIAS juga, PMJ juga ya. PMJ nggak sama sama pandemi, tapi yang pasti infonya sih itu bakalan akan di ini akan lagi ya, Kak. Hanya katanya sih IMS di 2020 batal ya kan, berubah jadi Februari 2021. Benar. IAS juga 2020 ditunda jadi Oktober 2020. Oke, ini Kak Ance sama lagi dong ya, oke, Kak Ance sama Kak Evelyn udah pernah IMS atau GIAS atau pameran lainnya enggak nih, Kak? Benar udah. Aku udah. Kak Ance sih belum. Belum ya. Kalau Kak Evelyn ini kita boleh kali sharing nih ke Honda Lovers, gimana sih pengalamannya nih, Kak, di pameran IMS atau GIAS nih, Kak? GIAS. Oh, GIAS. Oke. Okay. Gimana nih, Kak, pengalamannya nih, Kak? Ada pengalaman seru, Kak, atau nonton-nonton? Kayaknya seru ya. Nonton banyak artis ya. Banyak artis ya. Seru banget banyak artis. Seru juga, ramai banget, Kak. Banyak sekali. Ya kan kita ketemu orang tuh satu hari bisa 10 orang ya, lumayan banyak sih, ya kan? Aku mudah-mudahan off counter ini beneran. Iya benar. Semoga pandemi ini cepat kelar ya, Kak ya. Amin. Amin.
ya, jangan lupa yang tadi belum follow, follow lagi ya Honda Jakarta Center. Sana banyak quiz, games, juga informasi mengenai produk Hondanya. Oke, Elin, thank you banget nih. Iya, udah undang aku ke sini, iya. Udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing sama Honda Lovers. Iya, benar. Terima kasih juga Kanci udah nemenin aku. Pokoknya pantengin terus Honda Jakarta Center karena akan ada live virtual exhibition lagi minggu depan sih di hari yang sama. Jam 7. Bye. Bye bye kakak cantik. Pokoknya jaga kesehatan ya, Kak ya. Pasti. Oke. Okay. Bye. Bye.